bekerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah langsung yang berhubungan dengan rakyat. Khususnya adalah untuk pengembangan sektor ekonomi di sektor kelautan. Jadi pengembangan ekonomi masyarakat di sektor perikanan dan kelautan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Bupati, ada pulau, kemudian di pulau ini yang bisa dikembangkan untuk budidaya kerapu dan kemudian juga bisa dikembangkan untuk budidaya lobster. Ya. Kemudian di pantainya ini akan dikembangkan udang, kemudian dan komoditas lain. Nanti saya akan menemukan Pak Dirjen Budidaya yang akan kerjasama dengan Dinas. Kemudian nanti akan kita lihat tahun depan. Yang intinya nanti akan ada estate-estate menjadi unggulan-unggulan. Alhamdulillah tadi Pak Menteri telah banyak mendapatkan masukan. Masukan itu dari siapa? Dari masyarakat yang terwakilkan oleh saya. Ada beberapa hal yang, dan beliau alhamdulillah juga insya Allah akan support. Yang pertama berkaitan dengan industri budidaya perikanan di Kabupaten Probolinggo. Baik itu budidaya air laut, payau maupun tawar. Saat ini kami diberikan tugas oleh Pak Menteri untuk menyusun insight dan juga hitung-hitungannya lah secara kasar, potensi perputaran ekonominya lah, kemudian tenaga kerja yang terlibat dan seterusnya, sehingga nanti dari pilihan tiga poin tadi, air laut, payau, tawar, kita bisa melihat mana yang paling potensial dan memungkinkan untuk dikembangkan di Kabupaten Probolinggo.